Halo sahabat Toto, welcome back to The Project YouTube channel. Lagi sama Reisha. Hari ini Reisha lagi ada di depan Auto Project Garage. Nah, hari ini kita mau ngegrebek Auto Project Garage, kira-kira lagi ada mobil apa dan mau pemasangan aksesoris apa aja. Nih ya, di dalam itu lagi ada mobil Hyundai Creta dan juga Honda All New HR-V. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lihat ke dalam dan kita grebek ada aksesoris apa aja yang lagi dipasang. Let's go! Nah, sahabat Toto, kita masuk ke mobil yang pertama dulu di Auto Project Garage. Lagi ada Hyundai Creta yang lagi pasang aksesoris dari Auto Project nih. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya Hyundai Creta itu juga lagi in banget di Indonesia, makanya banyak banget nih orang pengguna si Hyundai Creta ini datang ke Auto Project untuk pasang aksesorisnya. Langsung aja kita ngeliat lagi pasang aksesoris. Ini ada dua aksesoris yang lagi dipasangin, yaitu ada door sill flap dan juga ada karpet max mat 7D. Nah, untuk door sill flap yang lagi dipasangin di Hyundai Creta ini, dia pilih tipe yang pakai lampu. Jadi kalau misalnya nanti penggunanya itu membuka pintu si mobil Hyundai Creta ini, akan langsung nyala lampunya, stand out. Jadi keren banget. Dan juga selain door sill flap, ada juga karpet max mat 7D yang dipilih itu adalah tipe diamond dan juga warna black. Nah, sahabat Toto, selain mobil Hyundai Creta yang tadi kita grebekin di Auto Project Garage, sekarang ini juga lagi ada mobil Honda All New HR-V yang dipasangin banyak banget aksesoris. Tadi lihat ya, nih, tuh, nggak tipu-tipu, ini itu lebih dari 15 produk. In total itu ada 19 produk yang akan dipasangin di All New HR-V ini. Jadi yang pasti ya, aksesoris terlengkap untuk mobil All New HR-V itu cuma ada di Auto Project aja. Dan ini aksesorisnya itu lengkap banget, mulai dari eksterior, kemudian ada untuk interiornya juga. Langsung aja kita grebekin satu-satu. Let's go! Bagian eksteriornya, tepatnya di bagian depan, udah dipasangin ini ada coverless headlamp dan juga ada satu lagi, yaitu fog lamp cover. Tuh bagian bawahnya. Jadi ini adalah dua aksesoris terpisah. Yang pertama itu untuk bagian atasnya, bagian headlamp, dan yang kedua itu bagian fog lampnya. Dan kebetulan customer yang ini dia memilih semua warna panel dan juga cover-covernya itu senada, yaitu warna karbon. Jadi kalau misalnya dilihat, ini kan warna all-nya HR-V itu warna putih ya sahabat Toto. Jadi kalau misalnya dipaduin sama warna karbon, kelihatannya jadi lebih sporty, lebih keren, lebih stylish, lebih gagah juga karena ada si detail karbonnya. Oke, untuk bagian depan udah ada si coverless headlamp dan juga fog lamp. Langsung kita move ke bagian samping. Nah, di bagian samping udah dipasangin juga nih mirror cover untuk si mobil All New HR-V-nya. Kebetulan warna si karbon juga. Tapi kalau sahabat Toto bisa lihat, ini juga ada aksen tulang-tulangnya, jadi lebih aerodinamis juga. Selain stylish, ini pastinya bakal menambah fungsi juga untuk melindungi bagian kaca spion supaya nggak kena gores-gores dan juga nggak baret-baret. Selain mirror cover, udah ada juga untuk si outer handle dan juga door handle cover nih sahabat Toto. Ini outer handle sama door handle itu terpisah, jadi produknya terpisah tapi customernya memilih untuk pasang dua-duanya, yaitu si outer handle dan juga door handle-nya. Dan kebetulan warnanya juga tadi saya udah infoin kalau misalnya customernya pilih warna yang senada, jadi warna karbon semua. Ini outer handle-nya warna karbon, door handle-nya juga warna karbon. Ini ada tulisan All New HR-V. Kemudian nggak cuma bagian depan, ini sudah satu set dengan bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya kalian beli door handle itu akan langsung dapetin di bagian belakangnya juga, warnanya juga senada, ini warna karbon juga. Ini kebetulan selain cover-cover juga customernya pasang mat guard ada di bawah. Nah, tadi udah bagian depan, bagian samping, sekarang kita move ke bagian belakang nih sahabat Toto. Udah lagi dipasangin nih ya, beberapa aksesoris udah terpasang dan juga lagi masih ada proses pemasangan juga. Ini Reisha jelasin kalau misalnya di bagian belakang itu udah ada ducktail. Kemudian ada trunk lid cover juga, warnanya sama cover-covernya di depan, di samping itu warna karbon. Nah, yang spesialnya adalah
ini itu lagi dipasangin power back door. Ini adalah salah satu produk yang lagi hits banget di Auto Project dan laku keras banget untuk saat ini. Ini itu adalah sensor, menambah fungsi sensor untuk buka bagasi. Kalau misalnya kalian tahu all new HR-V yang tipe RS itu kan udah ada si power back door-nya. Cuma sekarang yang tipe HR-V yang e-CVT udah bisa kita pasangin dan fungsinya itu jadi sama kayak si HR-V yang RS. Jadi super keren banget. Jadi kalau misalnya mau buka bagasi, tinggal pakai sensor kaki aja. Ataupun ada juga kalau misalnya kalian mau pilih buka bagasi dari pencetan remote. Jadi super fungsional banget. Dan pastinya all new HR-V-nya jadi makin canggih pastinya. Oke, ini power back door udah dipasang, ini plug and play juga. Tapi kita menyarankan untuk dipasang menggunakan teknisi, tenaga teknisi yang profesional ya sahabat Toto ya. Oke, selain power back door, kita juga udah pasangin rear bumper lamp. Nah, ini rear bumper lamp juga udah kita ganti. Tuh bisa dilihat ya, jadi keren banget untuk all new HR-V-nya. Nah, untuk aksesoris eksterior kayaknya udah cover-cover. Terus ada yang menambah fungsi juga si power back door. Kemudian ada rear bumper lamp juga untuk bagian lampu-lampu. Sekarang kita bahas untuk bagian interiornya. Interiornya ini super banyak banget dan bisa saya bilang ini hampir lengkap semua. Untuk bagian interior bagian dalam, ini udah dipasangin yang pertama panel steering wheel. Panel speaker. Panel side fan AC. Ada panel shifter juga. Panel cup holder plus center fan AC. Panel armrest. Ada panel room lamp. Kemudian ada panel inner handle, panel center cup holder, dan terakhir ada panel rear console. Nah, untuk panel-panelnya sendiri customer juga pilih yang warna karbon. Jadi senada banget sama si warna cover yang udah dipasangin di bagian eksterior. Jadi kalau untuk bagian dalam udah dipasangin warna karbon pastinya selain jadi makin estetik gitu ya, jadi makin sporty tampilannya dan juga menjaga si bagian-bagian yang ditempelin si panelnya supaya nggak kena lecet ataupun bare. Nah, itu dia dua mobil yang lagi ada di Auto Project Garage yang udah kita grebek. Ada Hyundai Creta tadi dan juga udah ada Honda All New HR-V yang udah kita grebek juga. Nah, buat sahabat Toto yang mau langsung datang ke sini, langsung datang aja. Lokasinya ada di Rukus Dexter Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa datang, kalian nggak usah khawatir. Karena kita juga punya layanan Auto Project Tahu Beres. Ataupun juga kalian bisa langsung cek di e-commerce kita dari Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, TikTok, @autoproject. Dan juga jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya Auto Project. Oke, guys, thank you for watching. See you in the next video. Semoga video ini membantu. And yang pastinya, Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!